buang air-air kan. Oh, panas kau. Hi guys, welcome back to my channel. So today's vlog, segment cook of the day. Hari ni aku nak masak sagu mangga. Resepi sagu mangga ni aku dapat daripada TikTok, Iman Memasak. Go follow this channel. It's all about masak-masak. Okay, dan sagu mangga ni aku nak try untuk buat Ramadan ke? Ramadan ke berapa hari ni? Ramadan kelima. Let's go. Bahan-bahan untuk kita masak sagu mangga, agar-agar, sagu putih. Agar-agar ni yang clear punya, yang putih. And then susu cair. And then kita ada sirap untuk jadikan sagu ni merah, kada color. And then kita ada mangga juga. Kita akan potong mangga. And gula, garam. Let's go, kita try masak sagu mangga. Hari ni aku akan attempt untuk masak sagu mangga. Okay, sagu mangga ni resepi dia daripada Iman Memasak. Aku tengok dia punya TikTok. Okay, so hari ni aku nak attempt untuk masak sagu mangga. Okay guys, so first sekali kita akan masak kita punya sagu dulu. Okay guys, kita akan cuba sekarang untuk masukkan sagu ni. Oh, tak payah gunting. Okay, sagu ni. Sagu ni dia kata suka hati korang lah nak masukkan berapa banyak pun. Macam aku buat untuk dua bekas, dua mangkuk tu. Habiskan je lah. After that, kita masukkan air. Okay guys, aku dah masukkan sagu dengan air. Biar dia mendidih dulu. So aku akan try masukkan sirap ni untuk buat sagu putih ni jadi color merah. Okay, disebabkan mangkuk tadi aku guna tu kecil sangat. So aku guna yang besar sikit. Nanti sagu ni dia macam kembang lah. Then kita akan masak dia sampai dia jernih. Then kita akan masukkan sirap sekali. Minta-mintalah jadi. Okay, so sekarang ni aku akan masukkan sirap untuk kasih dia color sikit dekat kita punya sagu ni. Aku tengok dia macam banyak masukkan juga. Iman masukkan banyak. So aku just try lah dulu color dia dulu. Maybe okay. Oh tu dia. Bloody red. It's gonna be beautiful. But I don't know, it's either sedap or not. Gaul-gaul dengan dia sampai yang sagu ni jadi warna jernih. Sagu kita dah almost jernih. Okay, lepas jernih ni baru kita start tapis kita punya sagu ni. Dan kita terus letak dalam kita punya mangkuk tu lah. Okay. Okay guys, kita punya sagu ni dah masak. Dan sekarang kita akan tapis dia punya kanji-kanji dia. Kita akan buang air-air kanji. Oh, panas kau. So kita akan buang air kanji dia dulu. Lepas tu baru kita try letak dalam mangkuk. Okay. Betul. Betul lah. Sekarang ni kita akan masukkan kita punya sagu merah tadi yang kita dah masak ke dalam mangkuk ni. Kalau better pakai mangkuk kaca lah. Then kita akan penuhkan semua sekali lah. Dia yang sagu merah ni kalau boleh macam tak tebal sangat lah. Sebab aku tengok dekat dia punya TikTok tu macam tak tebal. Tapi if you need more thickness on the sagu ni, korang boleh letak lagi tebal lah. Tak tahu dah jadi ke tak. I hope jadi. Because this is food. You cannot waste food. Oh my god. Tapi aku rasa aku tengok dekat dalam Iman punya tu, dia macam lagi biji dia ni lagi satu-satu-satu. Tapi aku macam bersama lagi dia punya biji ni. Mungkin jadi, mungkin tak jadi. I hope this jadi. Don't make me lost. Sekarang ni aku dah masukkan sagu merah kita dekat
separuh mangkuk ni macam like macam ni lah dia punya measurement dia. Okay, kita buat dua mangkuk. Lepas tu kita sejukkan dia dulu supaya dia set, and then kita baru buat kuah yang warna putih tu dan letak mangga sekali. Jom! So we're gonna cut our mangga. Masam lah, tak manis. It's okay lah. So video tu Iman tunjuk dia masak, dia potong mangga dia macam ni. Lepas tu dia potong macam ni, macam ni untuk jadikan mangga tu petak. Jom kita try. Wow, jadi. Let's go. We already done, kita potong kita punya mangga. Okay, since bulan puasa yang kelima ni, bulan puasa kelima pula, Ramadan hari yang kelima ni, kita tak boleh makan. So kita tak makan dah. Okay, so biarlah dia manis ke tak manis, kita masak je lah. Okay, kejap lagi kita akan buat kuah dia sekali, yang yang pakai susu tu, susu cair. Kita akan masuk dengan buah mangga ni sekali. Okay, jom kita cuba. Kita punya next step untuk buat kuah ialah dia cakap masukkan 2 ataupun 1.5 susu cair. Full cream ni suka hatilah kalau korang nak ke tak nak kan. Then agar-agar ni, sebab yang ini dia punya packet is 8 gram, so aku masukkan 2 sekali. And then 4 sudu. Iman buat 3 sudu sebab tak terlalu manis. So aku nak buat 4 sudu nak try tengok manis ke tidak. Sebab this is kind of dessert yang kita nak masak. And then mangga jangan lupa masukkan sekali. Jom kita mulakan. Sekarang ni kita akan masukkan susu cair kita dulu. Masukkan kita punya agar-agar punya powder. Susu. Kau buat minum. Kita letak dalam ni sikit. Okay, kita godak-godak first. Kecilkan api. I'm gonna masukkan gula ni 4 sudu. Iman cakap 3, so aku masukkan 4 because I want the sweetness of the dessert. Secubit garam. Cubilah. Okay. Okay guys, kita rasa dah boleh kot masukkan kita punya mangga. Aku rasa aku salah pilih mangga sebab mangga ni colour dia tak macam manis. So mungkin tak manis kot. Tapi takpelah. Okay, ikan dulu. Lepas tu sebelum kita tuangkan dia ke dalam mangkuk yang ada sagu tadi tu, kita akan biarkan dulu dia macam sejuk sikit. Baru kita masukkan dalam mangkuk. Then barulah kita sejukkan dia dekat dalam ice box. Peti sejuk, bukan ice box. Kita just tengok dia macam mana dulu. Kita tak tahu lah berapa lama. Mungkin lagi sikit kot. Barulah kita ni tuang dekat dalam mangkuk dia dan sejuk bekukan dia balik semula. Lepas tu dia akan set macam puding je. Okay. Ya Allah, jadikanlah aku punya makanan dessert hari ni, Ramadan hari kelima. Just try, kalau sedap, sedap lah. Tak sedap, kita cuba lagi ya. Sebab nampak menarik because dia punya colour merah dan putih dengan isi mangga sekali. Gitu. Aku rasa kuah kita dah masak. Dia punya yang second level layer tu, puding tu sebelum kita letakkan sagu dia, aku rasa dah masak sebab dia macam pekat sikit ni. Minta lah sedap manis ni. Okay, we are ready to masukkan dalam mangkuk. Jom! Ikutlah perjalanan saya jadi ke tidak. Sagu kita dah set. Okay, dia dah set macam tu. So, apa yang kita kena buat ialah sekarang kita kena masukkan kita punya kuah tadi tu.
dekat dalam kita punya sagu ni, okey. Tapi kau jangan terus masuk dalam ice ball. Kau orang kena tunggu dia macam kurang panas. Lepas tu barulah masuk dalam ice ball. Kalau kau orang masuk time dia panas-panas ni, nanti ice ball kau orang yang rosak pula. Okay. Nampak macam sedap tapi I don't know. Sedap dia dulu. Bau dia sedap tapi rasa kita tak tahu lagi. Sedap ke tidak. Okay korang, aku dah masak dah. Dah siap masak dia punya sagu mangga ni. Kalau korang tengok kat sini, dia ada dua level. Yang ni ialah susu cair tadi dengan dalam dia ada mangga. Dan ni adalah sagu tadi, sagu warna putih tu. Tapi dia dah jernih, aku letak sirap sekali, okay. Dan kita tunggu kuah dia tak panas sangat, baru kita masuk dalam fridge untuk setkan dia sebagai agar-agar. Okay, kita akan makan ni masa kita buka puasa sebentar lagi. Jumpa lagi. We are ready to put our sagu mangga inside the fridge. And nanti lepas buka puasa baru kita tengok macam mana dia punya rasa. Kik ke tak kik ke? Okay, today cook of the day vlog. Sagu mangga. This and this, two layer. Okay, kita masuk dalam fish. Dia ada sejuk dulu, baru lagi kita boleh makan. Okay guys, I think kita punya sagu mangga dah set. So apa yang kita kena buat ialah kita kena terbalikkan dia dekat atas pinggan ni. Let's see, berjaya atau tidak. Jeng jeng jeng. We're gonna terbalikkan dia, eh. Biasanya dia buat macam ni kot. Bismillah. Yes. Gitter. But we don't know what its taste look like. Eh, why this one like move? It's okay lah. Because we try and error. Kalau jadi-jadi, kalau tak jadi, kita buat lain kali. Okay, jom kita rasa sekarang ni. Kita punya apa nama? Sagu mangga ni dah jadi. So korang nampak dia ni yang sagu tu, yang ni yang susu tadi tu lah. Ada mangga dalam dia. So now kita akan potong. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pun sikit dulu lah, rasa ke tidak. Oh my god. Oh my god. Okay guys, so sekarang ni kita akan rasa. Aku nak rasa dulu. So dalam dia kan tadi kita ada letak mangga. So mangga dia jadi macam ni lah. Dalam dia kita letak mangga, mangga dia jadi macam ni dalam dia. Dan sagu ni, okay. Sebelum ni aku pernah makan juga sagu mangga ni dekat kawan aku punya. Dia buat apa ni, sagu mangga ni. Tapi dia ada kuah. Ada kuah. Kuah apa? I don't know lah what kuah. Tapi manis lah kuah tu. Tapi aku tak ada kuah tu, so aku just nak try dulu. Bismillahirrahmanirrahim. I think because the mangga is masam. Dia sedap tapi dia mangga dia masam. Mungkin kena ada kuah tu kot untuk jadikan dia manis. Ataupun masak sagu yang ni dengan gula. Maybe. But yeah, it's delicious. There's the sweet masam from mangga. Yes, I think we need the kuah custard kot nama dia. I don't know. But then it's quite delicious. Okay guys.
Sampai sini saja segmen cook of the day punya vlog sagu mangga. Okay, jangan lupa untuk cuba resepi Iman ni. Mungkin kena tambah kuah sikit. And then, don't forget to like, comment, subscribe to my channel. What you want me to cook, you comment down below. Okay guys, thanks for watching and I'll see you guys on the next vlog. Bye!